Oke, sekarang kita geser ke apa, matematika dasar yang lanjutnya si Maui dulu ya. Oke, soalnya mana? Oke, ini soalnya kita paste kan saja set di sini ya. Nah, ini soalnya ya. Kira-kira soalnya tentang apa ini? Kita coba eksekusi bersama ya. Kita coba eksekusi bersama. Semoga sukses nanti ini ya. Kita belajar bersama ajalah ya. Diketahui ya ini fx, fxnya ini. Ada fx miliknya 2x min 1, oke. Kemudian jika fx kuadrat, ya fx kuadrat min 3fx ditambah 2 sama dengan 0. Memiliki akar-akar x1 dan x2. Dengan x1 lebih kecil dari x2, x1 lebih kecil dari x2, oke persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus x2 dan x2 min 2 ini x1 plus 2 dan x2 min 2 adalah berarti ini ada dua persamaan yata? dua persamaan kuadrat nah kita disuruh menentukan persamaan kuadrat baru persamaan kuadrat yang baru dengan akar yang berhubungan dengan persamaan kuadrat sebelumnya kan gitu Nah oke okay. kita coba cek aja di sini ada persamaan ini toh fe kuadrat. Nah ini kan kita bisa substitusikan ini masuk ke sini kan gitu langsung. Uh, e, berapa nah. 2x 1 ya. Ini kuadrat kan gitu ya. Dikurangi apa? 3 dikali 2x minus 1 kan gini. Ditambah 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang pertama dia punya akar-akar x1 dan x2 dengan x1 x2-nya ini. X1 lebih kecil daripada X2 nah sebenarnya kita bisa menghitung satu persatu kemudian menentukan apanya nilai X1 sama X2 tetapi karena ini ada bentuk yang setara yang sama kita coba ini misalkan saja ini Y jadi gini ya Y kuadrat dengan Y nya adalah 2X min 1 yaitu min 3Y plus 2 oke sama dengan 0. kita bisa langsung faktorkan ini ya kan bisa langsung faktorkan ini dengan Y berapa ya? Min 1, benar ya? Coba ya, Y min 1, Y min 2 ya. Kini kita, kita faktorkan sama dengan 0, benar nggak? Kalau dikali ini hasilnya plus 2, kalau dijumlah min 3, benar oke. Berarti Y nya bisa min 1, yaitu sama dengan 0 atau Y. Nah, kita bisa tentukan bahwa Y nya sama dengan 1 dengan y nya berarti 2x min 1 sama dengan berapa 1 atau 2x sama dengan 2 ya x nya sama dengan 1 atau di sini nanti bisa kita pakai y min sama dengan 2 oke dengan 2x min 1 sama dengan 2 karena y nya tadi ini ya berarti 2x sama dengan berapa eh 3 ya oke berarti x nya sama dengan 3 per 3 per 2. Karena keterangannya tadi x1 lebih kecil daripada x2, berarti ini x 1 ya, ini x2. nah Dari sini nanti teman-teman eh, bisa mulai menyusun kalau kita misalkan persamaan kuadrat yang baru ini punya akar apa, alfa dan akar beta, maka nilai alfa ini adalah x1 plus 2, ini adalah nilainya berapa x2 min 2 oke berarti kita bisa tentukan alfa ini nilainya x1 nya berapa 1 ya dari ya x1 nya 1 1 plus 2 berarti 3 alfa nya ini 3 beta nya jadi ketemu berapa x2 nya 3 per 2 min 2 berarti min setengah iya benar ya min setengah oke min setengah ini nilainya dari beta nah kita menyusun persamaan kuadrat baru gimana menyusunnya oke kita susun bahwa Nilainya gimana? Kalau eh, kita ingat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol ya. Dengan apa tadi? Penjumlahan ini kalau kita pakai, kalau kita ingat dulu biar nanti nyambung ya. Kita tidak terlalu banyak menghafal sebenarnya. Alpha akar-akarnya adalah alfa plus beta berarti alfa plus beta itu sama dengan apa min b per a ini gitu ya dan apa ya alfa dikali beta itu sama dengan c per a. Nah, maka dari sini kalau kita ngambil ini b b nya ini bisa kita ganti apa bisa kita ganti apa A, e, e, ya Ini bisa kita ganti ke kalau kita bagi A semuanya kan ini jadi B per A. Nah, ini jadi min ini kan. Jadi persamaan kuadrat barunya kan sebenarnya kita nyusunnya gini aja. X kuadrat min apa Alfa plus Beta dikali X kan gitu aja ya. Terus ditambah apa C per uh, C per A-nya kan sama dengan apa tadi? C per A-nya sama dengan Alpha dikali beta sama dengan 0 kan gitu nah ini kalau ini tadi kita bagi dengan A semuanya maka ini jadi X kuadrat plus B per A X plus C per A nah dengan ini kita substitusikan ke sini oke sip ya jadi kita tidak perlu banyak menghafal oke sekarang kita tinggal masukkan saja ini berarti kalau sudah tahu nilainya seperti itu kita insya Allah tinggal masukkan alfanya berapa 3 ya dah. berarti 3 plus beta nya minus setengah oke okay, x oke okay, ditambah alfanya berapa tadi 3 dikali betanya, nya minus setengah oke okay, sama dengan 0 berarti kalau kita tulis x kuadrat min ini 2 setengah ya atau 5 per 2 jadinya ya oke okay. x ditambah ini karena min berarti jadi min oke okay, min 3 per 2 sama dengan 0 kalau kita kalikan 2 semuanya jadi 2x kuadrat min 5x yaitu min 3 sama dengan 0 adakah pilihannya 2x kuadrat min 5x yaitu min 3 yang mana yang C sepertinya ya oke ini oke begitu ini soal persamaan kuadrat gampang ya kita ke video berikutnya untuk soal nomor selanjutnya